Mobil kembali lagi bersama Brenda. Kita grebek lagi Mandiri Mobil. Mobil bekas berkualitas, murah-murah, ramah di kantong, ditemani dengan pengelola showroom ya Bang. Halo. Semangat banget. Semangat nih. Luar biasa. Akhirnya ketemu lagi ya. Ketemu kita lagi. Setelah 2 minggu gak mampir. Ini YouTubernya yang sibuk-sibuk. Ah, bisa. Unitnya cakep-cakep teman-teman. Bener. Ya, stoknya Mbak Brenda tinggal segini, tapi luar paling biasa. Tidak bisa mewakili teman-teman yang nonton yang sedang cari unit. Betul. Dengan stok yang ada. Harga juga masih gua habis-habisin ya, deh pokoknya. Tentunya penasaran kan alamat di mana nih Bang John nih? Oke, buat teman-teman yang mau ke showroom Mandiri Mobil, kita ini ada Jalan Raya Sukahati nomor 32, Sukahati Cibinong Bogor. Akses dari tolnya itu keluar sirkuit Sentul. Okay. Nanti lurus aja lewat tol Gor Pakansari. Setelah itu kurang lebih 1 kilo sampai tempat kita. Atau buka map juga bisa ya? Buka map aja. Mau lebih enak kan janjian langsung aja sama Boleh. Bang John di nomor HP-nya. Hubungin aja di nomor saya di 0857-1987-9112. Nomor Bang John kita cantumkan di atas. Ada di atas. Tentunya aktif terus ya. Insya Allah aktif terus. Kalau nge-WA belum dibalas mungkin ketibaan, nanti pasti saya balas respon. Asik. Sekarangnya enak teman-teman. Oke, kita langsung gas Bang John. Siap. Yang di ujung merah-merah nih. Boleh. Bikin makin semangat kita nih Bang John ngeliat mobil ini. Merah merona. Betul. Ini irit ya Honda Brio teman-teman. Dan ini yang udah model facelift punya yes. Ya. Tahun ini tahun muda. Tahun berapa Bang John? Ini kita punya Honda Brio CVT Matic tahun 2021. 2021. Warna merah, kuncinya 2, buku-buku ada di laci. Full set. Full set. Mantul. Ya kan? Pajaknya? Pajak. Mau tahu? Mau. Panjang 13 bulan. Wow. Sampai 724. Belum waktunya biasa. Udah dibayar. Ini sih menang banyak ya. Menang banyak. Kilometernya? Kilometernya cuma 30.000. 30.000 pajak 13 bulan teman-teman. Service record di bengkel resmi. Service record. Full original semuanya, insya Allah nggak kecewa. Asik. Harga berapa ini Bang John? Harga kita buka di 177 ya. Bukanya. Boleh ditawar. 177 teman-teman. Oke, biar makin asik malam ini karena Brenda mampir ya. Yes. Diskon di malam hari ya. Boleh, boleh. 177 teman-teman. Oke, 167 bungkus ya Bang John ya. Belum. 168 deh. Jangan sadis-sadis dong. Aduh, enggak sadis kok Bang John. Langsung dijebretin 10 juta lu gelo lu ya. 168, 169 nih. Gokil. Belum. Saya 773 deh. 170 udah deh bulat. Jangan. 172.500. Dia 172 bulat dah bungkus malam ini. Aduh. Asik teman-teman. Ini sih yang beli menang banyak udah pasti iya. Ya. Kalau buat penontonnya Mbak Brenda, ini udah paling murah deh. Harga ramah. Iya. Pajak panjang. Panjang. Service record. Warna favorit warna merah. Bener. Mobil irit lagi. Irit lagi. Bungkus dah langsung. Yang biru Bang John gak kalah cakep nih sama yang sebelahnya. Honda Jazz teman-teman warna biru. Okay. Tahun berapa ini? Ini kita punya Honda Jazz IDSi transmisi Matic, nicknya tahun 2005. 2005 okay. Matic. Iya, pajaknya 1 kali. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima panjang juga bisa 324, nopol B ganjil. Ini mobil walaupun tahun 2005, interiornya boleh dilihat nanti di video. Itu semua saya tertarik karena original. Kursinya juga masih pada tebal, okay. Bersih dan wangi. Setirnya pun tidak ada yang luka. Dashboardnya pun ya kan masih semuanya rapih banget. Wow, emang kalau Mandiri Mobil jangan ditanya. Nah, nih, dan yang suka nyari mobil nih, jagonya dan nih. Dan kaki-kakinya nggak bunyi. Oke. Okay. Aman, kaki-kakinya senyap. Matic-nya itu juga nggak lemot, udah okay. Lolos pokoknya dari inspeksi kita. Luar. Kita biasa. Hanya repaint sedikit di body yang betul. Samping sedikit dan bumper yang kita rapikan saja lecetnya. Betul. Dan ini mobil buat anak muda udah pakai tambahan modification. Body kit di bawah bumper. Betul. Depan dan belakang. Tapi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang boleh juga. Makin mantap. Soalnya harganya ya. Enak ini enggak mahal-mahal. Dapat Honda Jazz betul. Lagi. Betul. Ngomong-ngomong kilometer jalan berapa kalau tahun? Kilometer 100 ribuan ini. 100 ribuan tahun 2005. Masih wajar pemakaian tahun itu yes. Teman-teman. Betul. Harganya berapa nih? Harga kita open di 77. Dapat Jazz. Dapat Jazz. 77. Oke, 67 ya. 2005 67. Lagi-lagi dihajar 10 juta. Biar lagi mantap. Jangan dong, deh. Udah, kurangin 2 juta aja buat Mbak Okta. Jangan lah, 75 teman-teman. 75 deh dapat. 73 deh, 73. Aduh, 73 500.
Tambahin gope aja, tambahin gope. Ini mobil asli, walaupun tahun tua, keren. Betul. Enak loh. Jadi ini tetap jiwa mudanya dapat ya, meskipun usia udah tua. Pokoknya Mbak Belinda, lagi-lagi saya ingatkan bahwa saya membeli mobil itu sudah lolos 3 kali inspeksi. Betul. Jadi sudah lolos dari nabrak, depan belakang, sudah lolos dari banjir, dan sudah lolos dari mesin jebol. Nah, jadi kalau tiga indikasi itu ada, kita nggak akan ambil buat stok kita. Betul. Kita nggak mau pembeli itu hanya sekali karena kecewa karena unitnya. Benar. Gitu. Benar. Jadi harga itu bukan menjadi jaminan, kalau ditawar tetap murah. Asik. Jadi sahabat otomobil, kalau di Mandiri Mobil ini sudah pasti jaminan karena semua mobil yang ada di sini sudah lulus inspeksi. Sudah lulus inspeksi. Dan yang ketiga, yang keempat, kita bisa trade-in juga, tukar tambah. Asik banget. Kalau punya mobil apa, kita bayar mobil yang lamanya dengan harga terbaik dan harga yang ternyaman buat penjual. Jadi kalau teman-teman bosan dengan mobil lamanya bisa banget langsung tukar tambah. Ke sini aja, tinggal dipilih ya. Iya. Dan apa? Juga lagi ada di luar kota, di luar Pulau Jawa. Saya melayani pembelian luar Pulau Jawa siap antar. Mantul. Siap dikirim tenang aja. Ada di luar Sumatera, ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, mangga. Langsung chat nomor panggil di atas video. Tanya dulu teknisnya seperti apa, tanya chat aja. Asik. Nah, makanya buat penontonnya Mbak Okta nggak usah khawatir, terus pantengin terus channel Okta Automobil ya. Betul. Nah, terupdate nih seperti apa. Mantul banget. Gitu, pokoknya di sini teman-teman jaminan aman. Iya. Kita beli mobil itu yang harus siap gas ya, siap pakai. Betul. Jangan siap jajan. Ada mobil keluarga juga di Mandiri Mobil, Daihatsu Xenia. Oh, ini kita punya Xenia tipe X manual. CC 1300 warna silver, interior original, bodinya juga mulus. Dia cuman minusnya dipajak aja dua kali. Pajak dua kali? Ya. Pajak sekitar berapa Bang John? Pajak kayak 2 jutaan lah. Ya, masih anggap 5 juta ya. Lah. Betul. Ya. Platnya B ganjil Jakarta Barat. Kilometer jalan berapa ya? Kilometer di jalan 130 ribuan. 130 wajar pemakaian teman-teman. Harganya berapa Bang John yang ini? Udah 117 aja. Jangan 110 lah. 2014 loh. 110, terima apa adanya ya? Apa adanya, boleh. Okay. Udah, gini ya, apa adanya, saya subsidi buat pajak, jangan 117. Bayar aja 110, gimana? 110? Uh-huh. Jadi, pajak? Apa adanya? Apa adanya, 110 bungkus teman-teman dapat Xenia 2014. Iya, 110, pajak apa adanya, bungkus, tambah ya? Lagi dari saya bonus khusus mobil Xenia, screenshot. Itol dan bensin 1 juta, jadi bayar 109. Bungkus langsung. Nih, Xenia, biar cepet keluar. Mantul. 109 juta, Xenia. Ya, ini mobil keluarga lagi. Oh ya, ini dari mobil Suzuki. Keluarga. Lengkap banget, Bang John. Ini, nah, ini Dreza, dari Suzuki ya? Nih, R3 Dreza. Kelas tertinggi di R3. Betul. Transmisi Matic, warna hitam, tahunnya 2017. 2017? Iya, kilometer 100 ribuan, pajak siapa hidup panjang, cat original. Bannya juga masih original, peleknya juga masih original, kaki-kaki senyap, metiknya aman, siap pakai. Siap pakai, bukan siap ke bengkel ya teman-teman. Bukan siap ke bengkel. Bener banget, harga berapa nih Bang John? Oke, ini harga di 165 deh. 165, pakai deh. Jadi 157 ya? Enggak, 157. 157, 165. Biar cepat laku, 157 gak apa-apa. Bungkus, ya, teman-teman, nih, teman-teman, Reza. Langsung. Mobil keluarga. Ya, ini ada Brio lagi, warna putih. Tahun berapa Bang John? Oke, ini barang limited juga. Ini gue punya Brio CBU 1300cc tipe S manual tahun 2012. Wow, okay. Ini yang catnya original ya. Ya. Nopol F Bogor, pajaknya hidup panjang. Wow, 124. Oke. Okay. Pajaknya. Betul. Oke. Okay. Dalemannya juga original rapi, setirnya juga aman, rekstirnya aman, kaki-kaki aman. Kilometernya? Di 100 ribuan. 100 ribuan ini yang memang anak muda cari, Brio CBU 1300cc yang memang betul, limited. Betul, karena juga ini jarang-jarang teman-teman ada di showroom yang 1300cc. Pertama kali CBU keluar tahun 2012. Betul, dan iritnya juga dapat teman-teman. Luar biasa. Harganya yang ini berapa nih? Pajak panjang warna putih, CBU udah buka di 100 juta. Bukanya 100 teman-teman, 90 bungkus. Jangan, 90. 90, nyari lagi susah ntar barang begini nih. Harganya 92 deh, 92 ya. 92, udah. 100, 95 gimana? 93.
93.500. Mongkos. 93.500 screenshot ya di channelnya Mbak Okta ya. Langsung cek ini, silakan sampai puas. Dapat video. Dan jangan lupa juga, saya menyarankan bawa mekanik juga. Betul. Iya, bawa mekanik boleh, bawa inspektor sendiri boleh, supaya nggak ada dusta di antara kita. Asik. Apa sih yang diomongin sama Bang John, Mbak Okta ini bener nggak sih? Silakan cek sepuasnya. Dan yang terakhir, sebelum dia melakukan transaksi, saya menyarankan di sini wajib test drive. Nah, booking fee berapa nih minimal Bang John? Kalau mau booking unit, udah nggak usah banyak-banyak, 2 juta aja. 2 juta? Kita kasih waktu 2 hari dari booking, supaya okay. Segera pelunasan. Karena banyak juga teman-teman peminatnya. Karena perputarnya cepet nih dari channelnya Mbak Okta, kan juga banyak yang nelpon. Luar biasa. Gitu. Oke, kita kembali ke mobil keluarga. Ada Toyota Avanza warna grey. Tahun berapa Bang John? Avanza, tipe G manual, tahun 2012. Pajak hidup 324, kilometer masih 100.000 berapa gitu ya, kecil. Platnya B ya? Warna grey, nopol B, interior juga masih orisinil, bersih semuanya, kaki-kaki senyap. Oke, okay. Siap pakai, harganya? 118. 118 teman-teman, oke okay. 110 ya Bang Dion? Belum. 112 deh. Ini agak-agak sulit juga nih ya. 2012 itu sama 2015 Avanza dicari orang tuh. Benar biasanya. Banget. Dan ini mobil sejuta umat teman-teman. Ya. Jadi peminatnya banyak juga. Iya. Ya, udah, 115 gimana? 113.500. Aduh ngalah buat Mbak Okta dah. 113.500 Avanza G 2012 bungkus. Bungkus lagi. Ya ini mobil Escudo ya. Warna hitam teman-teman ada di Mandiri Mobil tahun berapa Bang? Nih, lagi gue punya mobil cakep. Antik ini original. Orisinilan, antikan, kacanya aja masih asli. Lampunya kaca ya. Bukannya plastik ya. Kaca sih. Lampu kaca teman-teman. Bayangin spion kiri kanan masih bawaan dealer, masih ada logo pabriknya, kode seri pabriknya tuh. Wow, teman-teman bisa lihat kamera tahu tuh ya. Jadi kiri kanan masih ada logo. Bener banget. Masih ada kode produksi pabrik. Ini jarang-jarang nih barang antik. Kiri kanan ya. Rapi semuanya, lempeng bodi. Ini enggak mau tahan berapa Bang John? Interior masih rapi banget. Rapi banget. Semua elektrikalnya nyala. Lampunya elektrikalnya nyala, enggak ada trouble, kaki-kaki juga sudah oke. AC-nya dingin. Escudo tahun 96. Pajaknya hidup, plat F, Bogor, kita buka di harga 65 juta. Bukanya murah 65 loh. Teman-teman. 65. Oke. Barang antik ya. Barang antik. Siap pakai, siap gas. Pajak hidup. Ini joknya udah pakai kulit nih. Wow, pakai joknya udah pakai kulit yang teman-teman. Mahal loh. Nyaman. Mesin 1.6. Iya. Oke. Pajak hidup ya Bang Jan ya? Hidup dong. Bulan Juni teman-teman. Kaleng masih 2026. Oke. Jadi berapa? 65 dong. 65. 60 ya. 60 bungkus teman-teman, oke. 60 bungkus. Salaman ya. Asik. Buat yang serius, yang penghobi nih, ambil nih, segera nih. Asik. Kita kesini yuk, ada ke belakang dulu, ada Nissan Mark. Ya, ini ada mobil mungil lagi ya Bang John ya di sini. Nissan Mark tahun berapa Bang John? Ini ada Nissan Mark. Transmisinya Matic, tipenya X tertinggi. Nicknya tahun 2015, overall full original. Kuncinya ada dua, ada bukunya di laci. Pajaknya hidup bulan 12, nopol B genap. Kilometernya di 106.000 kalau nggak salah ya. Masih 100 kecil. Jadi ini nyaman banget, kaki-kaki AC. Ini saya beli mobil nggak diapa-apain. Saya nggak ngecat bodinya ataupun yang lecetnya. Oke, gitu. Harga berapa Bang John? Ini kita kasih harga di 117 juta. 117 teman-teman, full original, full set. Tipe XS tertinggi AC digital. Tipe tertinggi lagi. Oke, 110 kita bungkus ya Bang John. Tambah 113. Itu mikir teman-teman. 113. 112. Ya, bungkus ya. 112 khusus channel Mbak Okta ya. Oke, langsung ditawar. Bungkus teman-teman. Ya, ini ada lagi mobil keluarga nih. Okay. Jadi favorit juga nih. Banyak ya, kita kalau emang ada di posisi di belakang. Proses perapian ya. Proses perapian sedikit di bumper ini. Oke. Okay. Ini ada kita Nissan Serena ya. Tipe HWS tertinggi, warna hitam, nicknya tahun 2012, transmisi Matic, interior kulitnya original, setirnya masih cakep, kilometernya di 100 ribuan, pajaknya hidup bulan 8, nopol D Jawa Barat Bandung. Oke. Okay. Kilometer berapa nih Bang Jon? Kilometer 100 ribuan. 100 ribuan. Iya, di 120-30 bulan lagi, 100 gitulah. Betul, pajak ini mobil nyaman banget. HWS tertinggi sudah electric door, ya kan? Betul. Kulitnya masih utuh semua. Masih cakep banget. Kalau lihat pasti suka buat mobil keluarga. Lihat aja di video. Harga berapa ini? 115 ya, Bang.
Jangan. Udah 105 ya? Dipangkasnya ceban. Biar sampai rasa seneng lah ya. 105. Aduh, udah 110. Gimana? 108. Bungkus sih. Kenapa ini bukan settingan nih? Udah 108, nggak apa-apa dah. Bungkus sama bukan settingan harga nih, bukan. Nah, okay. Ini kita ada udah niaga nih. Mumpung Bang Jan belum berubah pikiran nih teman-teman ya. Ya, ini lengkap banget. Di sini pesan mobil juga bisa ya? Bisa. Bisa banget langsung hubungin Bang Jan. Jadi gini, kita ditawar itu, ini harganya settingan, bukan. Jadi intinya saya dagang, bisa belanja, berputar kembali, ada cuannya sedikit kebagian, dan pembeli puas. Bener. Nah, itu spesial kita jualan di YouTube. Beda kalau orang sengaja-ngaja visit, pasti jualan normal. Kalau nggak ditawar sama YouTubernya, dia nggak akan bisa nawar tuh. Makanya penonton udah dibantu sama YouTuber buat nawar nih. Oke. Okay. Terima kasih, ya kan? Jadi langsung subscribe aja dari channel YouTube Waktu Atau Mobil, biar dapat harga cakep. Iya, terbaik. Betul. Mobil Niaga, ini Suzuki mobil Niaga, kita tinggal satu. Suzuki Carry Futura, okay. Losbak, warna silver, masih original kaleng breng. Betul. Sasisnya masih bening bawaan pabrik, dalamnya rapi. Nicknya tahun 2018. Oke, pajak hidup. Pajak hidup bulan 8. Platnya B genap. Siap jalan cari duit. Siap usaha nyari duit. Baknya juga masih original kok. Betul banget. Harganya berapa nih Bang Jon? Kita kasih di harga 97. 97 teman-teman. 87 ya Bang Jon ya? 10 juta lagi aja. Ya udah, kalau nggak mau 10 juta 88 deh. 93. 90 bulat. 93 biar keluar nih. 90 bulat. Ayo 90 ya. 93. Makan Malang 3 juta nih. Kita bagi 2 ya. Jadi 1,5. Jadi 91,5. Udah salaman 91,5. Udah murah tuh 2018. 91,500 dapat 2018. Bener banget, siap nyari duit. Ya. Nah, ini enggak kalah nih, ada mobil legend ya di sini. Mobil legend ini Kijang. Kita punya Kijang tipe LGX solar manual. Betul. Solar tahun 2000. AC tahun double blower. Daleman orisinil. Benar, ini bisa pakai biosolar ya? Iya dong. Benar banget. Dan ini yang biosolar, apa yang diesel teman-teman. Jarang-jarang, yes. LGX juga udah lengkap ya. AC-nya sudah wiper, AC double. Sudah power steering juga. Betul. Mesinnya top chair, saya jamin. Betul, dan warnanya ini jarang-jarang nih teman-teman. Irit. Kalau memang kalau untuk body saya udah repaint, udah cat 2 kali lah. Betul. Harga berapa nih Bang Jon? Kita buka di 80. Pajak hidup ya? Pajak hidup. 124 bukanya teman-teman. Pajak bulan 124. 72 ya. 72 juta bungkus. Ah, jangan. 72. Aduh, tadi agak kesirep dikit nih. Udah 76. Jangan. 76 ya. 73. Udah 75 gimana? 74. Udah 74. Udah salaman 74. Bungkus, teman-teman dapat mobil diesel. Ya, ada Honda Freed nih, mobil yang barunya udah. Ini udah jarang. Betul. Udah keluar, gak keluar ya. Okay. Banyak orang cari. Ini tahun berapa Bang Jon? Ini kita punya tipe PSD. PSD. Iya, sudah sliding door elektrik. Dua-duanya teman-teman kanan kiri ya kalau PSD. Terus tahun 2010 pajaknya hidup panjang, Nopol B Depok. Dalaman interiornya rapi, kilometernya di 130.000, rekstirnya enak, kaki-kaki nyaman, AC dingin. AC dingin. Siap pakai juga buat keluarga. Ini mobil betul. Keluarga nih, Fit. Mobil enak teman-teman. Banyak buat dicari keluarga. Nih. Dan lebih keren lagi velgnya nih, udah cakep banget yes. Ya velgnya ya. Velgnya okay. Udah racing. Benar. Harga berapa Bang Jon yang ini? 138. 138 teman-teman. Kalau 130 bungkus ya, Bang Jon ya. Oke Bang Jon, 130. Gimana tadi sih 10 juta, makasih. Sekarang 8 juta, agak sopan sih ya. Tapi belum kebagian. Okay, Bang ya. Jonnya belum kebagian. Ya udah 133 gimana? 133.500 screenshot. Udah malam nih, obral malam. PSD. PSD dapat PSD. Oke, cuci gudang ya. Ya. Mobil teman-teman di malam hari. Ini ya, kita ini punya Calya tipe G, transmisi matic warna silver, nicknya tahun 2017. 2017 tipe G, mesin 1200 ya, platnya B genap, yes. Udah plat putih teman-teman. Oke, okay. Dalamannya orisinil. Ini pajak panjang. Pajak lewat sekali kemarin. Oh, sekali teman-teman. Nah. Jadi baru sekali aja pajak murah ya, 2 jutaan ya, kurang lebih. 1,8. Enggak sampai 2 juta malahan teman-teman. Interior masih full orisinil. Okay. Spesial nih yang beli Calya G 2017 matic, gua daftarin taksi online gratis, langsung terdaftar kalau mau buat usaha. Mantul. KM berapa Bang Jon? KM 100.000. 100.000-an. 100.000-an teman-teman yang butuh nih teman-teman nih. Harga berapa nih? 117 juta. 117 juta. 100
110 ya. Turun lagi loh. 110 mungkin tadi ya. Tadi 10, 8, 7 sekarang. Agak sopan nih. 110. Udah mulai mengecil nih nawarin. Biar makin cepat. Oke, 114 aja deh, Mbak. Jangan lah. 112 aja deh pokoknya. 114 juta pajak siap panjang daftar Grab gratis. 114 daftar terus pajak hidup. Terus pajak hidup. Mei 2024 teman-teman. Iya, siap. Teman-teman. Siap panjang 114 pajak panjang. Bungkus teman-teman. Oke, ya ini ada Hyundai Avega. Tanggal berapa, Jon? Avega, Grand Avega 2011, warna hitam masih orisinil, lampu bening, tidak ada nabrak, tidak ada banjir. Oke. Joknya sudah pakai MBTEC. Wih, mantap. Yang mahalnya bagus. Setirnya masih rapi, dashboardnya masih rapi, kaki-kaki nyaman, dan AC dingin. Kemarin abis gua kuras lagi radiatornya sama AC-nya. Wih. Radiator gua ganti baru. Mantap. Siap jos AC-nya. Siap jalan, platnya T, pajak hidup. Potong pajak aja, pajak mati. Berapa kali, Bang Jon? Pajak sekitar kalau mau terima balik nama itu dihitung-hitung estimasi 9 juta. 9 juta ya. Teman-teman. Jadi kalau apa adanya kayak udah apa adanya aja, mau plat mana aja nanti bisa balik nama. Ini matic ya? Manual. Manual. Manual teman-teman. Tipe GX ya. Tipe GX punya. Ya. Ini mobil seger kok. Lampunya masih bening. Siap jalan. Harga berapa nih kalau apa adanya nih? Udah apa adanya aja udah 47. 47. Kan tadi pajak berapa 9 ya? Iya. 47 masih apa adanya, ya kan? Masih gocapan. Betul, di, ini semua harga tuh di sini masih di bawah pasar, teman-teman boleh cek ya. Nah, 47 buat sahabat Okta 42 aja kali, Bang. Kan masih iya, masih mau benerin pajak. Ayo. Gua sampe belibet ngomong. Udah gini, 42 tambahin lagi 2000. 44 gimana? 43 deh. 43. Bungkus ya. 43 tambah 500, 43 500 yang serius dapat Avega cakep. Sedan, AC-nya dingin. Wah, baru nih. 43 500 teman-teman, mobil enak banget. Enak banget. Siap jalan. Irit loh itu. Iya, ini ada sedan nih, Vios ya. Oke. Ini sedan transmisi manual Vios G. Tahun 2012. 2012. Iya, Vios G. Jadi kalau gue bilang Vios G itu berarti asli. Okay. Bukan mantan taksi. Betul. Tapi kalau bicara limo, mantan taksi. Oke, okay, jadi ini bukan mantan, teman-teman. Transmisi tapi manual asli. 2012. Betul. Nanti pajaknya udah lagi berjalan, dipanjangin. Sorry, tadi udah baru bilangin dari kantor. Jadi, pajak lagi jalan. Nanti pajak hidup panjang. November. Iya. Hidup, teman-teman. Platnya B, kondisinya Bang Jon. Mesin yes. Semua kaki-kaki aman, siap pakai ya. Siap pakai. Siap dibungkus. Harga berapa Bang Jon? 110. 110 bukanya. 2012. Teman-teman. 100 aja ya. Tambahin 3000 dah. 101. Tambahin 3000, enggak 3000, 3000. 103 pajak panjang 2012. Oke, dan, serius, serius. Dan ini murah. Bukan taksi, teman-teman. Ini asli. Asli. Bawaan. Asli. Betul. Siap pakai. Vios G manual 2012, 103 juta pajak hidup. Murcak, teman-teman. Oke, ini ada Swift. Yes. Tahun berapa, Bang Jon? Ini kita punya Swift GT2, transmisi Matic, nick-nya tahun 2008. Betul. Warna purple, knalpot 2, CBU. Wih, keren ya, banget. Kan, dalaman interior, kilometer 100 ribuan, Matic-nya aman, AC-nya aman, jos dingin. Dan udah pasti irit banget. Irit banget. Betul. Pajak bulan ini ya, bulan 6. Oke. Mau panjang bisa, mau apa adanya tinggal potong aja nanti. Oke. Kalau apa adanya harga berapa Bang Jon? Apa adanya udah 92, 93. 93. Wah kali apa adanya 89 deh ya. Lumpangnya 90. Lumpangnya 90 tuh. Dapat dah, udah gua aja udah malam ini obrol-obrolan nih ya. Okay. Malam Jumat obrol-obrolan buat Mbak Okta deh. Buat teman-teman nih lihat ya, Mandiri Mobil lagi kosong banget. Bang Jon lagi pusing nyari mobil. Buat sahabat otomobil yang mau tukar tambah jual mobilnya, dikasih penawaran menarik ya. Kita kasih harga terbaik. Mampu. Yang penting kirim fotonya, speknya, lokasi di mana, Sherlock, saya yang menjemput menghampiri untuk inspeksi. Asik. Yang mau jual doang boleh. Betul banget. Ngomong-ngomong masih ada unit yang di luar nggak? Ada, nanti unit yang di luar itu R3 GL. Wow. 2017, transmisi manual warna putih, Nopol F Bogor. Asik. Pajak panjang, kilometer 100 ribu. Banyak yang nyari loh ya, R3. Yeah. Betul banget. Tangan dan pertama yang dari baru. Dan pastinya harganya asik kalau di Mandiri Mobil ya, Bang. Iya. Yeah. Oke, jadi teman-teman yang penasaran boleh langsung hubungin Bang Jon di nomor di atas. Dan sebelumnya terima kasih Bang Jon atas banyak semua informasinya. Dan senang banget rasanya kan, kita main lagi ke sini. Siap, nonton terus channelnya. Betul banget. Pantau terus stoknya Mandiri Mobil. Bener banget. Dan terima kasih juga buat kalian semua, semoga video ini bermanfaat. Dan amin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajian
video ini. Doa kami selalu sukses, sehat, semangat, rezeki berlimpah. Bye-bye. Bye-bye.